kembali lagi bersama Alit. Pokoknya kali ini Alit akan berbagi resep yang luar biasa buat Miss P dan Mr. F. Apa sih itu? Tada! Kemangi. Kemangi itu banyak banget manfaatnya, menurunkan darah. Maksudnya menurunkan darah tinggi, banyak banget pokoknya di samping itu. Nah, aku mau bukan masalah itu, tapi Alit mau ke Miss P dan Mr. F. Apa sih? Biasanya Alit itu biasanya itu buat kesehatan sendiri kayak gitu. Alit biasanya dicop, terus dia bukan kayak di blender, mau di blender juga nggak apa-apa kayak gitu. Cuma Alit dicop itu diperes dan air yang peresan itu diminum. Jadi kalau di blender kan dimakan semuanya kayak gitu. Itu bisa menghilangkan bau tak sedap, keputihan kayak gitu ya. Semakin apa namanya, semakin pede lah dengan hal-hal yang mudah kayak gitu, dengan hal yang murah. Nah, dan lanjutnya lagi, Alit ini buat Mister F, buat Mister ya. Apa sih kegunaannya? Di gimana caranya? Caranya itu direbus. Kalau buat cowok itu direbus. Kadang direbusnya sama akar-akarnya itu, aku kayak gitu kan, direbus. Nah, direbusnya itu, diminumnya itu 2 kali sehari, direbusnya pagi sama malam atau sore kayak gitu. Dan itu apa namanya, buat apa? Katanya bisa membuat dia panjang. Terus ejakulasi dini. Terus mengentalkan air maninya katanya kayak gitu, dan bagus banget buat yang program mau kehamilan kayak gitu ya. Buat program yang hamil kayak gitu ya, mau ada program mau hamil kayak gitu. Ini kan buat cowoknya kayak gitu. Itu direbus, diminum. Ya istrinya yang telaten lah, yang kasih ini yang telaten kayak gitu. Katanya banyak banget yang udah mencoba seperti ini katanya gitu. Kalau Alit sih sering nyoba, tapi kan bukan buat Mr. F, cuma buat Miss P. Kenapa ya, buat Alit sendiri ya waktu itu. Kan alhamdulillah sih Alit udah punya anak 2 ya, maksudnya belum ada, walaupun usia ini masih, tapi menjaga Alit juga menjaga makanannya suami. Gimana sih, aku di sini kan menjelaskan buat cowok ya, di sini buat menjelaskan buat cowok dulu. Gimana sih caranya? Kalau buat sebenarnya kalau ya sehat itu, hidup sehat itu gampang-gampang sudah susah, karena kebiasaan, apapun itu adalah kebiasaan. Kebiasaannya dalam makanan itu baiknya kayak gimana sih? Kalau cowok sama sebenarnya, jangan yang makannya terlalu berminyak itu, jangan terlalu, ya maksudnya bagus banget tuh kayak di, bagus banget direbus, dikukus kayak gitu, terus dibakar kayak gitu ya, tidak menggunakan minyak yang banyak kayak gitu. Sama cowok juga kayak gitu, kayak orang yang lagi diet kayak gitu, apalagi kalau lagi program itu, kalau lagi program pengen punya anak, itu juga harus dijaga makanannya kayak gitu. Kadang di bagusnya apa namanya ya, cara makannya itu coba dengan rutin bikin minuman ini selama 1 minggu, diminum 2 kali sehari. Yang udah apa namanya, katanya sih banyak yang udah membuktikan bagus katanya buat ejakulasi dini, buat yang udah yang pengen panjang, pengen besar sih nggak tahu aja nggak tahu sih, cuman kalau katanya kalau buat ejakulasi dini bagus katanya kayak gitu, sama mengentalkan air maninya. Cuman kalau buat Alit sendiri yang Alit buktikan itu bener-bener kalau buat keputihan, kadang stres ya, kalau wanita itu kadang capek, stres bisa menimbulkan keputihan, bau tak sedap, itu udah wajar. Kenapa? Karena ya mungkin dari hormon kayak gitu ya, dari hormon juga, mungkin cowok juga sama seperti itu sebenarnya, dari pikiran, dari ini yang membuat itu. Tapi saya menjaganya itu kayak ramuan-ramuan yang mudah didapatkan kayak gitu, yang gak begitu mahal ya. Ini salah satunya adalah kemangi, dan bagus banget hasilnya, selain buat penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, buat Miss P dan Mr. F ternyata luar biasa hasilnya. Selamat mencoba pokoknya. Yang pertama itu, yang penting itu telaten. Ketelatenannya itu. Apapun itu, walaupun harganya mahal-mahal itu, kalau nggak telaten ya enggak. Yang penting pertama, telatennya itu. Pokoknya buat istrinya, buat mbak-mbaknya punya pasangan kayak gitu ya, ya saling membantu kayak gitu. Jangan sampai pengennya yang bagus langsung mahal-mahal kayak gitu ya. Kita dari yang
kenapa tidak yang murah juga, kalau memang bagus kenapa tidak, kayak gitu. Dan selamat mencoba ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar. Bila ada yang mau disampaikan silahkan tinggalkan komentarnya. Pokoknya banyak banget khasiatnya dari kemangi ini, selain buat radikal bebas, buat kulit, buat banyak banget. Kan dilalap juga enak ini, dilalapan juga enak ini, cuma buat dilalap, bikin lalapan gitu makan ya, itu udah enak kita makan kayak gitu. Dan ternyata luar biasa banget hasilnya. Bukan hanya dimakan, tapi buat Mr. F dan Mr. P juga ternyata luar biasa. Luar biasa banget banget, luar biasa. Sampai jumpa dan selamat mencoba. Jangan lupa like dan komennya, subscribe-nya. Tunggu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.